Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan mereview sebuah perosotan mainan anak-anak yang bagus, yang untuk usia 2 hingga 5 tahun ya, untuk di atas itu jangan, karena ini dia akan gampang rusak. Dan perosotan ini waktu itu saya beli seharga sekitar 300 ribu di Tokopedia, mungkin harganya sudah semakin turun ya. Untuk harga yang lebih mahal lagi memang ada, selain dari perosotan seperti ini. Oke, mari kita melihat bagian-bagian dari perosotan ini, mulai dari samping kanan, samping kiri, atas, belakang, bawah. Oke, pada bagian kiri, untuk pertama kalinya kita lihat di sini ada sebuah keranjangnya, seperti terlihat. Ini ada keranjang untuk bermain basketnya, ya. Nah, ini seperti ini keranjang untuk bermain basket dari perosotan anak-anak ini. Perosotan anak-anak yang lalu, di sini ada di bagian bawahnya ada beberapa pijakan, satu, dua, ya ini pijakannya nih, satu, dua, lihat untuk pijakan kaki, lalu sebelah kanan ya, nah, tidak ada, cuma gambar saja seperti ini. Oke, lalu kita lihat lagi pada prosotan pada bagian ininya. Oke, lihat cukup menarik sekali ya. Nah, ini seperti ini perosotannya dengan paduan warna abu-abu, ya warna abu-abu dan warna biru 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 muda ya, seperti ini teman-teman, warna biru mudanya cukup indah ya. Tapi hijau juga bisa ya, ini hijau muda ya. Jadi bentuk warnanya itu seperti ini. Dan kalau dilihat-lihat, tinggi dari perosotan ini adalah sekitar 50 cm dari kakinya hingga sampai ke perosotannya ini. Perosotannya ini ya terbuat dari bahan plastik, tapi cukup kuat untuk menopang berat anak-anak umur 2 tahun hingga 5 tahun. Dan di sini ada ininya juga ya teman-teman semua. Ada dratnya seperti ini. Jadi cukup bagus sekali ini perosotannya. Oke ya teman-teman semua. Kalau kita diperosotin cukup licin karena ya itu bahannya bagus. Bahannya bagus, licin untuk diperosotin, tapi jelas sekali tentu dengan perosotan ini tentu aman ya teman-teman semua. Oke, begitu saja review singkat kali ini tentang perosotan anak-anak. Jika ingin membelinya mungkin beli saja di Tokopedia. Mungkin harganya sudah berada di bawah 300 ribu rupiah. Beli yang seperti ini karena ini versi hematnya ya, versi murahnya. Jangan beli yang satu paketan gitu. Belinya yang seperti ini sudah cukup oke, cukup bagus. Jadi sekian review singkat tentang perosotan anak-anak murah yang bisa dibeli di marketplace online.